Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menggelar silaturahmi bersama petugas lapangan seprovinsi DKI Jakarta di Ecovention Ancol, Rabu 5 Oktober 2022. Pada kesempatan ini, disampaikan terima kasih kepada seluruh petugas lapangan yang telah menjadikan Jakarta kota global. Sudah 5 tahun saya bertugas di Jakarta dan selama itu saya menyaksikan dari dekat, teman-teman semuanya itu seperti organ tubuh, ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Organ yang terlihat namanya mata, tangan, telinga, dan itulah kami pejabat-pejabatnya, sedangkan yang membuat tubuh ini hidup adalah bapak ibu semua. Ada yang namanya jantung, namanya paru, namanya ginjal, itu semua tidak pernah terlihat, tapi fungsinya sangat instrumental sekali untuk kehidupan kota ini. Bapak ibu semua seperti jantungnya, parunya, ginjalnya, livernya yang tidak kelihatan dari luar, tapi itulah yang membuat kota kita hidup, kota kita maju, dan menjadi kota global. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.